Wan, lama awak cari tapi tak jumpa Wan. Kenapa lama sangat Wan pergi, Wan? Wan! Kayak orang tua gitu, meskipun marah-marah, tapi tetap sayang sama anaknya kan. Dan tidak mau kehilangan anaknya. Tapi tiba-tiba menghilang gitu. Dan setelah sekian lama, anaknya tuh datang gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun ini guys ya. Alhamdulillah ya, dari awal sampai sekarang ini ya guys ya, di hari di mana kita sudah hampir 2 minggu berpuasa ya, sudah 2 minggu sepertinya ya berpuasa di bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan. Maka daripada itu teman-teman, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yaitu iklan Raya. Sebagaimana biasa tahun-tahun kemarin juga banyak teman-teman yang request kepada saya guys. Siap. Nah, selain bazar Ramadan, maka akan ada iklan Raya yang bertaburan di YouTube ataupun di Facebook ya, untuk daripada negara Malaysia itu sendiri guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak video kali ini yang di request oleh teman-teman sekalian di Instagram. Di sini ada dua video guys ya, iklan Raya PKNS dan juga iklan Raya Paling Sedih 2024. Oke, jom kita simak videonya. Let's go. Kalau kau belajar, kau tak akan dapat macam ni. Kau tengok kakak kau, kau tengok abang kau, semuanya masuk universiti. Itu yang aku bangga. Kau nak banggakan aku apa? Jawablah aku tanya. Jonteng. Akak bagi je gambar awak. Ui, dia terus setuju. Welcome back, boss. Bos memang macam tu. Hai, kurang cakap. Tapi hati dia baik. Ni Am, nanti lah kan. Kalaulah kamu berboraklah dengan bos kan, lepas tu bos macam buat tak tahu, janganlah tak ambil hati. Bos sebenarnya dia dengar, dia ambil tahu. Bos memang macam tu. Ah, akak pergi depan jap nak angkat telefon. Ah, tak apa. Ni Am nanti jalan-jalan lah kat sini tengok galeri ni ya. Ah, pusing. Okey. Wow. Bagus ya, Azwan, pejuang. Bos, ni file. Ada apa-apa lagi ke bos? Tidak. Wah, cantiknya lukisan Abang Yan. Kalau Abang Yan jual, mesti dapat banyak duit. Ya ke, Cha? Ya. Tapi, Cha, Cha jangan beritahu sesiapa tau. Kalau Abah tahu, habislah Abah yang nanti. Rasa kita, Bos, bos nak makan apa-apa? Okey. Itu makan apa ya guys? Ya makan kayak biskuit terus dikasih taburan apa gitu? Dari Selangor. Amin amin ya rabbal alamin. Ah, makan makan. Halo. Oh, nah, dibedakan. Nah, nah. Macam mana belajar sekarang? Kalau ada apa-apa yang tak cukup, kau beritahu abah. Abah akan usahakan. Oh, Cha. Belajar rajin-rajin.
Jangan jadi macam abang awak seorang tu. Orang suruh pergi sekolah belajar. Tak apa yang diconteng-contengnya. Diremehkan ya? Iyalah, orang suruh pergi sekolah, suruh belajar. Awak tengok apa yang dicontengnya? Bukan boleh. Diskriminasi. Jadi masa depan benda lah tu. Dah. Makan. Tapi biasanya ya guys ya, biasanya kejadian-kejadian seperti ini itu kadang orang tua tuh gimana ya, ketika memperlakukan seorang anak tuh begitu gitu kan. Nah bisa jadi anaknya itu akan jadi sukses nantinya gitu guys. Lo, enggak. Tapi makan. Nanti bakalan ini juga sih, kayak kecewa gitu kan. Mungkin PKNS. Siap. PKNS itu apa ya guys ya? Saya baru ini guys. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Oh, oke. OT ada OT. Bos. Kak Laila dah balik. Dia pergi beli barang untuk puasa esok. Bos, Raya balik mana nanti? Wah. Aku suruh pergi sekolah, suruh belajar. Ni apa benda ni? Ha? Benda yang kau conteng-conteng ni boleh menjamin masa depan kau? Aku suruh kau belajar. Bukannya conteng buat benda alah ni. Benda ni boleh bagi kau makan besok. Wah. Sobek guys. Wah. Pergi dari rumah, guys. Wan? Nak pergi mana tu, Wan? Daripada tadi bakal-bakal takkanlah makan biskut je. Dia mesti ingat sesuatu deh. Nanti. Itu kayaknya anak yang kecil. Ya, ni beli kat bazar tadi ni. Sama dia. Kasih. Kan tadi ada anak kecil. Mungkin ini dia guys anak kecilnya. Alhamdulillah, terima kasih bos. Dapat juga peluang kita dapat buka puasa sama-sama ni. Ha. Lepas tu, terima kasih bos. Bagi bonus dekat kami semua. Terima kasih bos. Murah rezeki ya bos. Baik, ya. Dan harap terbaik, tahun ni, raya tahun ni lebih baik daripada raya sebelum. Amin. InsyaAllah, terima kasih banyak sebab sanggup luang masa. Eh. Okay. Balik dulu lah. Ya. Bos. Terima kasih. Hati-hati. Baik. Bos, terima kasih sebab jemput saya datang sini. Terima kasih sebab sudah terima saya. Terima kasih banyak juga, Am. Sebab kau sanggup luang masa datang. Saya... Saya balik dulu, Bos. Cha.
sadar kan? Bayan. Saya belajar rajin-rajin ni. Saya jangan jadi macam Abang Yan tau. Rajin-rajin-rajin eh. Dah ambil peluang untuk bagi tahu aku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha. Basta guys. Assalamualaikum, Mak. Di bapak dia. Dia juga mungkin dah menyesal juga ya guys. Anaknya hilang. Kayak orang tua gitu, meskipun marah-marah tapi tetap sayang sama anaknya kan. Dan tidak mau kehilangan anaknya, tapi tiba-tiba menghilang gitu, dan dari setelah sekian lama anaknya tuh datang gitu guys. Allah. Apa? Tuhan? Tuhan? Lama awak cari. Tapi tak jumpa, Tuhan. Kenapa lama sangat Tuhan pergi, Tuhan? Tuhan? Apa? Thank you.
dalam. Wala lama nak rasa peluk Abah macam ni. Wan rindu Abah. Wan rindu semua Abah. Rasanya lepas ni kalau kalau Wan main joteng-joteng lagi, Abah marahlah. Allah. Ilhamkan daripada sebuah kisah benar. Allahu Akbar. Saya tak faham juga guys nak cakap apa. Sebab memang sedih sangatlah. Kalau memang ni kisah benar, macam mana pun yang dialami oleh abang yang tadi kan. Allah. Tapi ada hikmah di balik itu semua. Dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang punya apa ya guys ya, punya usaha sendiri, menjadi bos banyak karyawan macam tu kan. Allahu Akbar. Udah guys, sebenarnya saya pengen dua video, tapi kayaknya udah gak kuat saya guys untuk menonton video selanjutnya. Mungkin di video selanjutnya, video next, kita akan reaksi yang iklan raya paling sedih itu. Saya tidak mau mencampur kesedihan ini, keterharuan ini daripada iklan PKNS ini guys ya. Terbaik ya guys ya. Allahu Akbar. Tak faham juga lah guys nak cakap apa. Tapi ini memang terbaik dan terbaik guys. Mampu menciptakan sebuah, sampai mampet hidung saya nih guys ya, gara-gara nangis banyak banget nangisnya. Semoga ini juga menjadi apa namanya, buat teman-teman semua, apa ya, pelajaran bagi kita semua juga sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Jangan terlalu diskriminasi ataupun jangan terlalu kayak apa ya namanya guys ya, terlalu membeda-bedakan antara anak satu dan yang lain. Tapi itu punya hikmah sebenarnya, tapi kita kadang melihatnya itu enteng gitu ya guys ya. Allahu Akbar. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Asli ini irisan bawangnya banyak banget guys ya Allah. Terima kasih udah tengok video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe PKNS.